bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur oleh karena Engkau baik bagi kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu melalui penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh bangun saat ini dan boleh menyiapkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Hadirlah saat ini di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami renungkan boleh bermanfaat di dalam pertumbuhan iman kami. Dalam nama Yesus, amin. Renungan kita berjudul, Kita Harus Menuntut Janji Tuhan. Ayat ini Timotius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu. Dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya, dan itu tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau takabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan demi penyempurnaan tabiatmu supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihan-Nya. Carilah. Jangan hanya merindukan berkat-Nya, tetapi diri-Nya. Carilah dan engkau akan mendapat. Allah mencari-Mu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepada-Nya adalah tarikan Roh-Nya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan Dia. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Ketuklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus, dan Ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuan-Nya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan Dia. Mereka berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah mengetok dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh. Seraya mengatakan, karena engkau ya Tuhan telah mengatakan, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur. Kami datang memuji memuliakan Engkau oleh karena penyertaan yang sempurna kami terus rasakan. Kami tetap memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bila firman ini boleh menuntun kami hari ini, untuk kami boleh mencapai sukses yang Engkau inginkan. Karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan memenuhi semua permohonan kami. Tolonglah kami hari ini Tuhan. Kami akan melakukan semua kegiatan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Bila kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan apapun yang kami jumpai untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan segenap hati. Bapa,
Berkati umat-umat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Apapun itu Tuhan, Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan selalu sukacita, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan cobaan yang diperhadapkan kepada mereka dengan satu jaminan kemenangan bersama Yesus. Bapa, hindarkan umat-umat Tuhan dari sakit penyakit mara bahaya bahkan COVID-19. Kiranya mereka selalu diberkati dan selalu memperoleh apa yang mereka harapkan dan doakan. Bapa, hanya kepada-Mu kami serahkan semua umat-umat Tuhan di dalam aktivitas hari ini. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.